Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa silli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dapat sambung berbicara dengan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yang mana dalam kuliah yang lepas kita baca sehingga ayat 11 hingga ayat ke-11 surah Hud, iaitu surah yang ke-11 dan masuk dalam juzuk yang ke-12. Dalam ayat yang lepas antara yang kita baca ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang sifat manusia. Ada satu golongan yang apabila dia mendapat ujian ataupun kesusahan hidup, maka dia akan menjadi berputus asa. Dia hidup dengan senang, tiba-tiba Tuhan alhamdulillah Tuhan tarik nikmat tersebut, maka dia akan berputus asa dan lupa dengan kurnia-kurnia Allah sebelum daripada itu. Manakala satu golongan lagi, orang yang hidup susah, kemudian diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadi lupa diri. Jadi ini dua sifat manusia yang ekstrim, dalam bahasa dia panggil ekstrim, yang melampau. Satu ni siapa jadi putus asa, orang ni pula siapa lupa daratan ataupun lupa diri bila dapat nikmat. Jadi bagaimana cara kita nak mengatasi ataupun nak menjaga diri kita supaya tidak termasuk dalam dua golongan ini, iaitulah dengan cara dalam ayat 11 tu Tuhan kata dengan cara sabar dan melakukan amal yang soleh. Iaitu bila dia susah, dia sabar dengan kesusahan tersebut dan dia mendekatkan diri kepada Tuhan dengan amal-amal soleh. Kalau dia senang pun, dia tetap melakukan amal soleh, iaitu dengan berbelanja harta dia tu pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sabar dan beramal soleh ni, dari ayat 11 tu Tuhan kata orang ni ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka akan beroleh keampunan dan pahala yang besar pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kalau dalam huraian juga, pahala yang besar ni masuk syurga lah esok di akhirat. Kemudian malam ini sambung sedikit lagi ayat yang seterusnya, itulah ayat yang ke-12. Jadi setelah Allah SWT menceritakan kepada kita dengan dua golongan manusia yang melampau ini, Allah SWT berfirman dalam ayat 12, fala'allaka, auzubillahi minasyaitonir rajim, fala'allaka tariku ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruk an yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'hu malak. Innama anta nadhirun wallahu ala kulli syai'in wakil. Jangan engkau Muhammad tidak menyampaikan sebahagian daripada apa yang diwahyukan kepadamu serta merasa sempit dada untuk menyampaikannya disebabkan orang yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad perbendaran harta benda yang banyak ataupun datang bersama-sama dengannya malaikat untuk menolong menyiarkan Islam. Kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, dan Allah jualah pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu, maka berserahlah diri kepadanya. Ayat ni kita baca dah, ni cuma kita start sini semula supaya kita nampak kesinambungan dia. Jadi tu ayat dalam ayat ni dia kata, janganlah mu wahai Muhammad merasa sepit dada berhadapan dengan orang kafir ni. Kerana antaranya dalam ayat sebelum ni kita tengok orang kafir ni dia tuduh macam-macam pada Nabi. Dan ada ketikanya dia buat nganyi. Dia buat nganyi ke apa, dia kata, mu ni sesok, wahai Muhammad kamu ni sesok, anak yatim, harta tak ada. Jadi kalau mu ni mari bawa utusan ataupun risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bakpo tu saya tak bui mu harta benda yang banyak. Orang yang menentai Nabi, kebanyakannya orang kaya. Dan kalau kita baca dalam sejarah ni, orang yang menentang Nabi dan Rasul ni dalam istilah Quran dia panggil Al-Malak.
Wa qala al-mala'u min qaumihi, berkatalah al-mala'. Al-mala' ni orang besar dalam masyarakat, orang yang ada jawatan, yang ada kedudukan, ada harta benda dan di apa ni dihormati oleh masyarakat. Dia boleh jadi raja, seperti dalam kisah Nabi Ibrahim tu Namrud, dalam kisah Nabi Musa Firaun, ataupun dia boleh jadi pemimpin-pemimpin bangsa. Dalam kisah Nabi ni orang yang kaya raya daripada dua min qaryataini azimataini, Quran kata daripada dua kampung yang hebat, iaitu Mekah dengan Taif. Orang Mekah ni banyak jutawan-jutawan. Kalau dia ni bilioner, Abu Sufyan, Abu Lahab, Mughirah bin Syu'bah dan sebagainya ni orang kaya. Di Taif pun ada juga. Taif dia badi bubu uri, kata Taif dengan Mekah ni. Taif ni pun, kalau kita pergi Taif, Taif ni memang tempat comel. Kalau kita sini kat Kamera Highland, Kamera Highland tempat sejuk. Kalau di Sabah tu pun Dasang, Taif ni tempat kebun-kebun banyak ke apa semua. Jadi orang-orang ni biasanya orang kaya dan orang hebat ni berdepan dengan Nabi. Orang yang ikut Nabi ni biasanya orang miskin, orang kampung, kalau kita orang kampung, orang yang hidup susah. Jadi orang-orang ni dia nganyi kepada Nabi. Dia kata kalau mung ni betul-betul tusyak Allah Subhanahu Wa Taala, bapa Tuhan tak uwi mung harta benda, Tuhan tak uwi mung jadi kaya. Tak ada pitih tapi bawa Islam. Ataupun yang kedua, dia kata kalau mung ni betul-betul utusan Allah, bapa Tuhan tak waktu turun malaikat. Jalan sekali dengan mung gi ngeping. Ngeping sekali gi berdakwah sekali dengan mung. Lok kau mung ni orang wak khianat, orang pekong tahi unta, orang pekong batu. Patutnya Tuhan waktu turunlah malaikat ni untuk jaga. Jaga keselamatan kamu dan juga menjadi bukti kebenaran kamu. Ini nganyi. Nganyi. Jadi nganyi ni, jadi Tuhan kata boleh jadi kamu ni Muhammad rasa speed dada. Do ikun bihi sadruka, jadi speed dada kerana orang buat nganyi mempelekeh-melekeh ke kamu. Tapi Tuhan kata innama anta nazirun, mukna ingat kamu ni adalah nazirun, pembawa khabar yang menggerunkan, bawa ancame, iaitu ancame kepada orang kafir. Jadi kita baca dulu dalam Quran ni Tuhan sipu kan perane Nabi dengan Rasulullah, basyirun wa nazirun. Basyirun bawa khabar gembira, royak kalau orang ni terima Islam, amal Islam dengan baik, sesok Tuhan bui balasan yang baik, iaitulah syurga dengan segala nikmatnya. Sebaliknya nazirun ni kepada orang kafir, bila mu tolak Islam atas dunia ni boleh jadi kamu lepas, kamu hidup senang, tapi di akhirat Tuhan sediakan neraka. Neraka ni dengan segala azab seksanya yang disebut dalam ayat-ayat yang banyak. Jadi dalam ayat ni Tuhan kata, ini dalam konteks berdepan dengan orang kafir, jadi Tuhan kata innama anta nazirun, kamu ni Muhammad hanya menyampaikan amarah kepada orang yang engkar. Jadi mu tak usah bimbang lah, sebab tu aku tidak uri harta kamu, sebab tu malaikat tidak turun denganmu. Tu kalau kita nak kait maksudnya. Jadi Tuhan kata aku atamu ni tolong royak kepada manusia tetap azab seesok di akhirat. Jadi mu tak kaya pun tak apa, mu dapat royak bagi lagu tu ya. Mu tak ada harta pun tak apa, kamu bukan jutawan pun tak apa. Yang kedua tak perlu atam malaikat, sebab tujuanmu beroyak ya. Kalau kita buat ibarat mudah nak supaya macam posmen ya. Posmen ni kadang main dengan basika ya, kadang-kadang jalan kaki. Dia je nyapa surat ya. Hak tu atas surat atau hak besar lagi je. Aku posmen kan macam-macam zaman dulu, naik perahu, jalan kaki, naik basika, lah ni naik motosika zaman dulu. Kita dia zaman budak-budak kan. Posmen naik basika, kengik-kengik kayu basika unta tu. Zaman dulu tu. Orang lain ni tak ada. Ambo dia ingat lagi tu. Wasmai pakai topi besar tu. Topi besar tu gatih wasikal kerik-kerik. Kiri kanan ni bekas surat. Mari kat pen Allah. Patutlah baru jadi moden sikit naik motosikal. Naik motosikal. Tu nak royak kat dia. Lepas tu mari hok jenis bawa barang ni ngabing ngapa apa. Zaman dulu tak ada belako tu piku begitu. Hok asal lagi piku jalan kaki. Piku dengan macam goning kata belakang posmen. Nyuh. Puluh pelah. Nak siapa tu kadang dia pergi tahu kat si surat tu. Cekat tu piku kan. Jadi ni contoh. Jadi Nabi ni umpama posmen ya. Jadi tak perlulah
harta benda banyak, tak perlu malaikat jaga dia sebab dia jujur nyapa bagi orang. Okay. Itulah kirime daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu dia kata wallahu ala kulli syai'in wakilun. Allah jualah pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu, maka berserahlah diri kepadanya. Ha ni tu hak ingat kepada Nabi. Dan ini pun kepada kita. Hari ni kita orang Islam ni ada tugas dakwah. Ambo tua-tua semua ni atas bahu kita ni ada tugas dakwah. Kita ni kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir dia, dia kata kita umat Islam ni ummatu dakwah. Umat yang kena menyampaikan dakwah mengikut kemampuan kita masing-masing. Orang tahu banyak, dia kena royak banyak. Orang tahu sikit, kena royak sikit. Sebab dalam hadis Nabi itu, Nabi kata balighu anni walau ayatan. Tulus sapalah daripada aku ni walaupun sepatah perkataan. Nah, ayatan ni kita terjemuh sepatah perkataan pun royak. Contoh kita kata eh mak semayang mak, jangan buat malas semayang, sepatah padahlah. Kita bukan nak ceramah ke dia, tengok orang tak semayang. Kalau kita besok dengan dia, kita royak mak semayang tak mak. Mu ni tua dah. Aku sial kamu. Ha? Kita nak saing kata bukan atas dunia saja, pak akhirat pun nak. Tapi kalau mu tak semayang ni, tak apa-apa nak agak lah. Sebab di akhirat, duduk suku lah kita. Ha. Tak okey, kita royak bagi lagu tu. Itu senyapa ikut kebolehan kita. Jadi sebab tu kita ni umat dakwah. Kita sapa mengikut kemampuan dan bekal yang ada pada kita. Dan dalam hadis lain, waktu di Bukit Safa tu, dalam peristiwa Hajjatul Wada' yang dihadiri oleh 10,000 lebih sahabat. Tu haji. Haji yang pertama dan terakhir. Dia panggil Hajjatul Wada'. Haji selamat tinggal. Tahu yang ke-10 hijrah. Ha, Nabi bocak di Bukit Safa. Panggil semua orang beripuh. Dalam riwayat disebut lebih kurang 10,000 orang. Orang Islam semua sekali. Laki puan daripada seluruh kawasan mari. Nabi antara ucapan Nabi pada waktu tu, poinnya nak kait dengan ini. Nabi kata, فَلْيُبَلِّغُ شَهِدُ مِنْكُمُ الْغَئِقِ. Hendaklah orang yang ada hari ni ni, yang duduk dengar aku bucak ni di Bukit Safa ni, Nabi kata tulus sapa kepada yang tak mari. Ha, mana situ kata ulama arha ataupun tugas yang Nabi bui kepada kita. Bila kita tahu tentang agama, kita kena nyapa setakat kita boleh. Sebab Nabi kata فَلْيُبَلِّغُ. Itu fi'il amar kan, kalau kita ngaji Arab ni dia panggil fi'il amar. Lam tu lamul amri, lamul amri. Lam amar fal yuballighu, hendaklah menyampaikan. Asyahidu orang hok hada, hadir. Syahid ni orang hok dengar. Orang hok tengok aku hari ni apa ni? Al ghaib kepada orang hok tak mari. Ha, kena nyapa. Jadi kita ni sebab tu kata Ibnu Katsir rahimahullah, kita ni adalah ummatud dakwah. Umat dakwah yang bertanggungjawab. Jadi bila kita umat dakwah, inilah antara pedoman-pedoman atau pembimbingan kita dalam dakwah. Kita tidak perlu harta benda yang banyak, kita tidak perlu pengawal, kita tidak mesti jadi orang kaya. Sebab kita ni bawa risalah Nabi sebagai basyirun wa nadhirun. Jom beroyak ya, jom beroyak. Hak menentu semua sekali, hak jo jaga ni ialah Allah. Sebab tu Tuhan ni disebut apa ni, wallahu ala kulli syai'in wakilun. Ha. Kita ni gata kepada Tuhan. Orang bawa Islam, kita Islam lah hari ni. Bawa Islam mengikut setakat mana kita boleh. Paling kurang kata ulama, dah kalau kita nak buayak kau orang tak boleh, kita jenis telur, kau bahasa jenis nakut ke apa. Paling kurang ulama kata, biarlah kita hidup dengan agama. Kita amal agama, biar orang nampak kita orang Islam ni berbeza daripada orang lain. Kecek pe kita comel, perangai kita bagus. Nah, kita ni tidak pecah amanah, eh? Tidak masuk amanah, tapi tidak amanah, tidak amanah. Ha, kena amanah. Ha, tidak kata mesti lepas ni isi borai amanah. Lah. Ha, maknanya kalau orang beri janji kepada kita, jangan kenak janji itu. Kecek jangan pelawak. Jadi kalau kita boleh bawa sifat tu dalam hidup, kita menjadi tarik ke. Orang yang masuk Islam ni banyaknya bukan kerana dia orang ngajar, tapi dia tengok perangai. Tengok tangan. Orang dulu ni dia kecek tak banyak, tapi perangai. Perangai itu menarik perhatian orang kepada Islam. Kita hari ni kebanyakan termasuk ambo dah boleh jadi kecek banyak. Ha, kecek sedap, tapi perangainya orang tak boleh tengok. Jadi tak berlagu hak kita kecek dengan hak kita buat. Jadi orang tak boleh marilah. Orang tidak tertarik untuk masuk Islam. Tapi kalau kita boleh masing-masing usaha
kita nak kecek tak boleh, biar kita akhlak Islam. Hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita sama dengan orang yang bukan Islam, itu akan menjadi tarik ke kepada dia. Ha, menjadi tarik ke. Sebab dulu pernah berlaku cerita. Lah ni lamalah cerita. Lah ni pun bagi tu berlaku juga. Ada seorang budak ni nak masuk Islam, anak Cina. Di Kelantan. Balik royak kaya dia. Nak masuk Islam. Ni berlaku tahun 90-an. Orang tu orang duk cerita. Ayah dia temu nak masuk agama Islam. Oh dia kata Islam ni bagus ke apa. Dia temu tak tahu ke perangai orang Islam ke. Dia bawa orang Islam. Dia bawa anak dia kita tengok. Kelak malam, tempat minum arak. Orang Islam saja. Kalau duk minum arak pun orang Islam. Kalau duk mabuk kelak malam pun orang Islam. Kalau pergi rumah pelacuran pun orang Islam. Ha. Dia kata kat munak ni. Ni orang Islam lah kalau muda rasa. Jadi dengan sendirinya budak tu jadi mikir mula. Mikir mula. Sebab kita ni tidak menjadi contoh. Ha, tidak menjadi contoh kepada agama kita. Agama ni comel. Tapi kita tak boleh jadi contoh. Orang tak nampak comel Islam tu pada kita. Sebab bila berurusan dengan kita, pelawak. Menipu. Mukir janji. Ha, ni perangai kita Islam. Jadi orang jadi tahu hati. Orang dulu antara sebab orang masuk Islam ni. Tambah kali kita baca sirah Nabi. Antaranya ialah kerana akhlak. Dalam satu peristiwa tu seorang Yahudi ke ataupun tak ingat dia. Dia pergi jumpa Nabi. Bila Nabi di Madinah, ayat Nabi Muhammad ni bawa agama baru apa semua, dia pergi ngadak Nabi. Dia pergi ngadak Nabi, dia ngadak Nabi, kecek dengan Nabi, berapa patah perkataan. Akhirnya, dia masuk Islam. Baru tanya apa masuk Islam. Dia kata, aku tengok muka Muhammad ni bukan muka orang pelawak. Tu bahasa mudah ke apa. Aku tengok muka Muhammad ni bukan muka orang pelawak. Sebab tu aku percaya dia royak. Ha, ni nak royak hebat tu. Dengar, tengok ya. Sebab itulah penampilan kita ni penting. Hari ni kelemahan besar kita orang Islam tu masuk ambon. Ialah kita tak boleh mempamerkan kebaikan Islam, kehebatan Islam dalam diri kita. Dalam rumah tangga kita. Dalam kehidupan kita. Sehingga orang tidak tertarik untuk masuk Islam. Kecek pandai. Orang ceramah pambun ni kecek pandai lah orang kata. Tapi kita tak boleh pahami. Jadi menyebabkan kita dah nak tarik. Paling kurang pun biar orang boleh menghormati kita orang Islam dengan agama kita ni. Tapi nak hormat tu dia kena tengok kita. Kalau kita bahasa kecek pelawak, tidak jaga amanah, bila wi kerja tak selesai, wi pitih raik, bagi contoh. Jadi orang nak hormat ke mana? Dah banyak benda-benda ni orang bukan Islam amal. Tapi saya dia tidak Islam lah. Sebab tu Muhammad Abduh, salah seorang ahli fikir Islam terkenal, hidup dalam tahun 50-an. Muhammad Abduh ni anak murid kepada Rashid Ridha. Apa ni Rashid Ridha tu anak murid kepada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ni dia duduk sezaman dengan Jamaluddin Afghani. Jadi dia ni pernah jadi mufti Mesir. Dia antara ulama usah lah zaman dulu di Mesir. Bila dia pergi ke negara barat di Eropah, masa tu dia pergi ke Perancis. Dia pergi ke Perancis, dia tengok duduk seminggu ke dua minggu di Perancis. Bila dia balik ke Mesir, orang tanya lagu mana pandangnya. Pandangnya Tok Guru lah, kata dia. Tok Guru ni dengar kehidupan orang barat, Perancis. Dia kata, ahwaluhum dinuna. Wa ahwaluna dinuhum. Dia kecek Arab lama dia orang Arab kan, orang Mesir. Dia kalau kecek Melayu pelik pula kan. Jadi dia jawab mudah. Dia kata aku tengok orang barat ni masa tu di Perancis lah. Dia kata perangai dia, kehidupan dia serupa dengan ajaran Islam. Dia perangai dia, kehidupan dia serupa dengan ajaran Islam. Gapo dari segi menjaga waktu, dari segi amanah dalam kira bercara, kebersihan, ni rajin kerja. Tapi dia kata hak Islam aja tu ada pada dia berlaku. Kita ni pula dalam konteks Mesir tu tamu masa tu, dia kata perangai kita ni itulah agama dia. Jadi terbalik. Jadi terbalik. Orang kafir mengamalkan nilai-nilai Islam, kita guna bahasa nilai. Nilai-nilai Islam, kita orang Islam tidak menghayati nilai-nilai Islam. Jadi terbalik, tu kata dia. Sebab tu dah Rashid Ridha pernah sebut, dia kata Islam mahjubun bil muslimin. Islam ni tak boleh kembali, tak boleh
merebak dalam masyarakat ialah kerana kita orang Islam. Mahjub mana kita tutup Islam hak comel ni kita tutup kerana perangai kita. Sebab tuan selalu sebut walaupun negara kapil satu macam Jepun. Jepun ni kita tengok disiplin. Disiplin tinggi. Disiplin dia tu kita tabik lah. Dia jalan jujur jalan. Kalau lik kiri dia dua di apa ni di Osaka dengan Tokyo dia lain. Kalau lik kiri berlaku. Kalau lik kanan. Dia tak berebut. Naik tangga tu jujur molek. Lorak lagu mana pun jujur. Tak ada kata mulitah aku litahmu. Kita ni kan body there atas tangga bertepuh. Dia ni straight molek. Kita pergi ni bawa perangai kita lah. Bergelewak pun dia pakat tengok. Dia kali-kali dia orang darat mari mana molek. Dia tengok pokok. Dia pakat tengok ke pokok kita tu. Tangga pak kita body there. Body there naik tangga tidak kau beratur. Pok dia beratur. Dia pakat tengok pokok itu. Ah kata boleh dah hari ni. Ah boleh. Kali dia kata ni buat darat mari mana. Pakai jangok tapi darat. Ah di stesen kereta api di pasar raya. Kalau jujur dia tak litah. Kita lah ni kes Covid yang beratur molek tu pun tiga polis ada ya. Tak ada polis dengan rela tepuh betul lah. Ah jadi lagu tu teratur dia. So yang kedua kebersihan. Kebersihan. Hak ni kita tabik Jepun ni antara negara dalam dunia yang bersih. Bersih tak bersih sehingga parit dia tu ikan boleh hidup. Ha, ikan koi tu, ikan hak comel tu kan, hak koi tu. Hidup dalam parit. Kalau kita parit, orang okay, mati. Kalau jatuh dalam parit, cemahnya parit kita. Tapi dia ikan boleh hidup molek-molek. Jernih air tu. Parit belakang rumah ya. Lokek, kalau kita lokek belakang rumah. Kalau kita kalau belakang rumah, tak ada belakang dengan supik, Maggi, silap-silap luar dalam pun. Ada. Kita ni dalam parit kursi set tahu lagi buat-buat kita ni di Minho tu sumak kursi set ada mula sekali sumak tak boleh rakyat mana tempat tu ada di kawasan pacu kita ni bersumak parit gagal kita buat dengan Tok Ngulu gapo ngawal gapo buat operasi panggil PKB mari-mari rupanya kursi set dia tahu dalam Minho oh tu yang sumak habis tu kursi set mana sabar kursi set buruk sumak sedang molek dengan Mehu tu lekat itu. Cokek hak tu buai dengan gapo ni, dengan nyodok tu barulah air jalan. Oh ya, lagu tu perangau kita. Ha ni jadi kita malu. Pas yang ketiga. Yang ketiga ni barang tak ilah je pun. Kape dia ni. Saya ni saya ambo. Ambo tak ada pengalaman tu. Saya ambo dia pergi suku tidak pergi dengan ambo. Dia tinggal bit dalam kedai. Bit dia ada pasport dalam ada piti. Tinggal di restoran. Naik bahagi. Setengah je dah dia pergi. Bau teringat. Kelai kabut pusing balik. Mari-mari beg tu duduk situ. Tak geruk beg tu. Tidak kata beralih. Duduk tempat tu. Tempat dia tinggal tu. Dah bagi tak kosek sikit abut. Ada berlaku. Pasport, pitih ke apa. Tak terusik. Beg pun tak terbuka. Eh kalau tempat kita ni kak. Innalillah lah jawab dia. Kalau duduk atas meja, dia ambil lagi boleh-boleh jalan. Tempung kalau pergi Kuala Lumpur setengah tempat. Kalau kita tok gitu atas meja duduk makan. Kan? Kalau kita paling tak ada. Ini tempat kita. Tapi dia ni tinggal ambil. Jepun ni kapi. Ha. Nak oyak ni. Lagu mana dia boleh buat lagu tu. Dan inilah. Benda ni sebenarnya Islam aja. Islam aja dalam pekoh itu. Sebab tu dalam istilah lukotoh. Dalam Islam. Lukotoh ni barang kita jumpa. Kita tak boleh guna barang tu. Pitih kita jumpa apa dia panggil lukotoh. Dalam pekoh kalau kita ngaji. Ada satu bab-bab kita pun lukotoh. Lukotoh ni barang yang kita jumpa. Atas jalan ke mana ke. Kita Islam aja lagu mana cara. Ambil barang tu istihar. Kalau kita masjid ni kita istihar masjid. Siapa ilai goni. Kalau tak boleh juga kita pergi ke Baitul Mal. Ha. Dan sipir kalau boleh siapa setahun. Sipir jangan guna gapo. Tu nak ayat Islam aja lah lagu tu. Tapi kita tak aman. Ha, kita tak aman. Kita enggak asal jumpa. Ya. Asal jumpa kita lalu. Jumpa ni dia kita ni. Pakai tak dok lah. Kalau jumpa bit pitih ke apa pun tinggal IC lah lebih tu. Pitih air dah. Kita huk dalam tu sapuh. Nah, ni nak ayat. Ni kelemahan kita. Ambo sebut ni nak suruh kita pakat-pakat mikir. Kita pakat-pakat mikir. Lagu mana orang bukan Islam boleh hidup, boleh mengamal. Dia kalau kita beli barang di Eropah,
dia panggil dia panggil cooling period. Cooling period ni dalam Islam khiyar. Sebab dalam Islam ni bila terjual beli barang, dia kena dia ada tempoh khiyar. Khiyar ni iaitu bui-bui masa kepada orang beli untuk tukar barang. Dia ada khiyar majlis, lepas tu khiyar lepas pada tu kalau kita dalam kitab fiqh. Tapi kita tak amal, kita kalau pergi beli barang nak tukar tak boleh dah. Baloh geger dengan orang jual. Kadang-kadang berkata, orang putih memang dia bui. Berapa bulan? Sebulan? Dua bulan? Dalam tempoh ni, kalau kita tak puas hati, kita pergi atas balik. Dia tak tanya ke apa satu dah. Cuma jangan rusuk. Kalau rusuk, dia kek dah lain. Sebab tu bila dia jual kita, kita pergi supermarket ke apa, dia cek habis. Jadi dia tanda, kalau ada cacat ke apa, dia tanda dah siap. Jadi kita pergi ada situ. Duduk sebulan, dia ada setengah tu sebulan, ada setengah tiga bulan. Duduk sebulan, kalau kita tak sepakat, kita pergi atas. Siap dengan kotak ke apa, kita atas, kata tak puas hati dengan bagian ni. Dia tak tanya ke apa satu. Tak tanya ke apa satu. Tidak kata, oh, apa pun mengatah balik, tak ada. Dia ambil resik ada siap kan, dia tulis-tulis bayar balik pitih kita. Ada ayat hebat tu orang putih tu. Lah ni tadi Islam panggil cooling period. Cooling period ni tempoh bertenih. Dalam kitab mereka tu khiyar. Boleh-boleh pilih balik. Tapi kita telah beli lagu tu hari ni. Pagai gata, berkatuk. Sebab tu ada saya sama nakal budak-budak muda. Masa tu musim Piala Dunia. Dia pergi beli TV. Beli TV besar tu. Habis Piala Dunia dia kata balik. Atau balik minta pitih mula nakal kat budak-budak ni. Dia puas tengok dah Piala Dunia kan sebulan kan. Sebulan dia boleh habis Piala Dunia dia kata balik. Tak siap dia tetap puas dengan TV. Tapi Mak Saleh tak kata ke apa. Tak marah, tak tanya. Okey dia kata. Ada resik ke tak? Waktu ambil resik. Tunjuk TV. Akak TV tu siap dengan kotak. Kotak kena ada. Jangan tahu. Tunjuk resik ke apa beli tarik. Dia isi-isi boleh kan. Dia bayar balik. Itu. Kalau kita bayar 100 ya, bayar balik 100 ya. TV tu dia ambil. Tak marah, tak apa kalau kita tak muat tengok bola. Kalau kita soh nak tubik lagu tu muat tengok bola. Dia tak kata gapo, dia bukan dia tak tahu. Tapi, kaedah meniaga dia. Kaedah meniaga. Mau ni betul-betul ajaran Islam. Khiyar. Kalau kita ngaji fiqh dia sebut khiyar. Nak ayat ini kehebatan orang. Cuma dia tak ada agama. Tapi lagu mana nilai tu dia boleh hamal. Kita yang ada agama, ada akidah, kita tak boleh hamal. Hak ni kelemahan kita. Jadi saya sengaja sebut ni nak suruh kita pakak-pakak tengok dan kita pakak beki. Supaya orang tertarik dengan Islam. Bila orang sebut Islam ni, bagus dia ni. Kebersihan, apa ni, kira cara, apa semua, apa ni, jujur. Lalu ni dalam Islam dia panggil good governance. Kalau kerajaan dia panggil good governance. Good governance. Good governance ni memang hak Nabi ajar. Nabi ajar berlaku semua sahabat-sahabat praktik benda tu waktu mereka ni memerintah. Baik, kita sambung lagi. Kemudian hal ni pun kita baca dulu. Ayat 13 ni am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi ashri suwari mithli muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Bukan itu sahaja orang kafir ni. Mereka juga menuduh dengan mengatakan Muhammad yang mereka-reka ke Al-Quran itu. Katakanlah Muhammad kepada mereka, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah buat serta datangkan 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya, yang lain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. Antara tuduhan lagi, waktu tadi dia menganyi, antara tuduhan besar orang kafir kepada Nabi, ialah dia kata Nabi reka Al-Quran. Nabi buat Quran ni rekod sendiri waktu bik surah tu surah ni. Jadi tu heroik ke Nabi jawab ni kepada orang-orang kafir yang tak percaya ni, kalau mu kata Quran ni hak aku buat, buat mari ya. Mu buat retek. Mu buat retek Quran tu bi asyri suwarin 10 surah. Dari surah Baqarah kita baca dulu, faktu bi suratin min misli. Buat mari so surah. Dulu kan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah. Itulah surah Baqarah. Tu ayat surah Isra. Dalam surah ni tu kata wa mari 10. Cabar lagi. Wa mari 10 bi asyri suwarin muftarayati yang direka-reka. Ya kamu susun sendiri dah, kamu kata Muhammad ni buat Quran ni, awak mari. Cuba dulu gegel. Bila bab huduk orang kata ni huduk pa, huduk pa, huduk pa. Sebab tu masa tu kita jawab, kalau hak ni huduk pah, buat marilah hak huduk hak sungguh. Hak tidak pahnya. Tapi siapa hari ni orang tak boleh hak mari. Tu. Jadi,
Tu ajar Nabi tu, buat mari. Royak kau ke kapi, buat mari. 10 surah. Dah panggil lah siapa-siapa. Merasa boleh tolong, boleh membantu kamu untuk mencipta serupa dengan Quran. Tapi sejarah menunjukkan kepada kita sampai hari ini pun, manusia tidak mampu. Ha, sebab Quran-Quran ni mukjizat. Mari daripada Tuhan wahyu. Jadi kok mana pun manusia tak boleh nak tanding Quran. Bijak lagu mana bahasa Arab pun, tama-tama orang lo ni tidak bijak sebagai dulu. Lo ni kak, orang bijak, orang ngaji Arab ni ada PhD ke apa semua. Tapi kebolehan orang lo ni, orang Arab lo ni pun tidak serupa orang dulu. Di segi sastra dia ni, hak zaman dulu tu hebat lagi. Sebab kita orang Melayu. Orang-orang dulu pada kita ni zaman hantu, zaman ni, lebih hebat sastra dia daripada kita. Dia patuh main-main. Kita cakap mikir patuh. Akhir tu ambil 2-3 kucing berlari. Itu yang kita ingat. Tapi orang dulu belah-belah kecek ini tu ambil patung. Belah-belah buah patung. Tikai patung. Ha, baloh pun dengar patung. Dia mari. Noyak hebatnya penguasa bahasa. Dah patung dia pula sedap. Kita lah ni banyak amu duk dengar dari TV dan radio. Amu tak boleh pergi patung. Bunyi tu tapi kak memang tak sedap. Ha, bahasa mudah kita kecek tak sedap. Oh, tak sedap. Pasal tidak hebat. Tengok orang dulu kan, dia kait dengan hidup. Kita dengar sedap. Buah langsat kuning menceloh, senduduk tidak berbunga lagi. Kan sedap kita dengar. Dan benda tu berkait dengan hidup. Dia tengok bila buah langsat tu ubik, senduduk ni tak bunga dah. Dia musim lain-lain dulu tu. Bila mari musim langsat, senduduk ni tak bunga. Jadi benda tu real. Real, apa panggil real. Fenomena alam ni dia boleh masuk dalam patung. Kita tak boleh pergi. Tengah-tengah nak radio kan ada palah batu. Oi, kadang-kadang letih. Dah dengar bercakung, bunyi cakung. Tak sedap kita dengar tu. Pasal penguasa bahasa kita rendah. Berbanding dengan dulu. Kita tak boleh nak waktu ambil bidalai. Tak boleh waktu ambil pot rumpah pepatah. Tak boleh lah. Orang Arab lah ni pula gitu juga. Hak zaman dulu tu memang hebat. Arab lah ni. Jadi kalau zaman tu hak hebat setara tu. Orang Arab pun dia tak boleh buat benda yang boleh menandingi Quran. Nak susun benda yang serupa dengan Quran. Arab lah ni koha. Koha tak boleh. Sebab Arab lah ni bercampur aduk habis dah. Dia tak ada dah Arab asli. Orang dulu, Arab asli ni hodok pada pasir. Hodok pada pasir. Sebab tu orang Arab zaman Nabi tu, bila anak dia beranak, dia atar lagi pada pasir. Sengaja atar pada pasir. Perol dia pada pasir. Besar dia pada pasir. Sebab apa? Sebab nombor satu, persekitaran tu bersih. Dia semula jadi pada pasir ni kan, tak ada serabut TV, tak ada, kalau kita tak ada TV, tak ada main ni. Hidup secara asli. Dengan matahari, dengan bulan, duduk tengah-tengah. Lepas tu, sesehat. Pasal dia geruk semua. Hidupnya tu geruk. Jadi budak ni membesar dengan sehat. Duduk di rumah ni kan, tamu-tamu lah ni duduk main gadget. Main gadget, kau tak sehat. Kau tak sehat. Orang dulu dia sengaja. Payah ketiga, bahasa. Ha, bahasa tu sebab di pada pasir itulah bahasa Arab yang asli. Duduk situ. Sebab tu Nabi ni antara hebatnya bahasa Arab dia. Pasal dia besar tengah pada pasir. Imam Syafi'i lagu tu juga. Imam Syafi'i ni muk di atas, dia duduk pada pasir. Duduk orang ada keluarga akak baru. Sebab tu Imam Syafi'i ni hebat bahasa Arab dia. Kalau kita baca kitab dia tu memang. Ha tu. Asli bahasa Arab dia ngapa Quran umur berapa? 8 tahun. Ngapa Quran doh. Kita kuliah apa tukar tu kak. Dia 8 tahun tu hafal Quran tu. Lepas tu bahasa Arab dia hebat. Kalau tuan-tuan baca tu buku Imam Syafi'i ni, dia ada buku, dia ada buku antologi sahih dia, Diwan. Diwan ni kalau kita buku, buku antologi, antologi sajak. Diwan Asy-Syafi'i. Ha, dia ada susun ni sajak dia, dia buat sendiri. Nur ayat hebat je Imam Syafi'i ni. Ha, bahasa Arab dia. Jadi masa tu tu orang tak boleh buat Quran. Tak boleh nak tiru Quran. Jadi kalau lo ni koholah tak boleh. Ha, tu mudah kesimpulannya. Lo ni kau tak boleh. Jadi sebab tu Tuhan cabar. Cabaran Tuhan ni kata ulama siapa akhir, siapa kiamat. Bukan Tuhan cabar zaman tu saja. Cabaran ni siapa hari ni. Siapa-siapa yang tak percaya kepada Quran, tidak yakin dengan kebenaran Quran sebagai wahyu Tuhan, buat mari. Ha, sebab tu sifat Quran ni kenapa dia kekal sebagai mukjizat? Sebab kalau kita baca dalam kitab tu, takrif mukjizat ni ialah ya, antaranya takrif dia ya tahaddah. Dia mencabar. Ha, Quran ni sampai hari ni pun mencabar manusia. Kalau mu kata aku ni bukan Tuhan, tidak wahyu, awak mari. Ha, awak mari hak serupa di segi bahasa, tak kira di segi kandungnya lagi. Ha, kalau kita baca kandungnya Quran ni lagilah pelik. Barang hak berlaku hari ni ada dah dalam Quran.
Kalau nak berlaku, seksok ada dah dalam Al-Quran. Kalau dulu pun ada dah dalam Al-Quran. Al-Quran ni ada berlaku dengan dia. Sejarah, ekonomi, semua ilmu ni duduk dalam Al-Quran berlaku. Cuma banyak tu hewak mari kata ulama, ialah prinsip. Dalam bentuk prinsip-prinsip. Ha, prinsip ni lah. Bila kita faham prinsip ni, kita nampak lalu jalan. Sebab tu hewak ayat sesuah. Moga ilmu ni bagai kembang. Kalau tu hewak turun masa tu ilmu hak zaman dah ni, orang dulu tak percaya petai lagi. Sebab tak sapa lagi otak dia. Tak sapa otak dia. Tapi hak Tuhan sebut dulu tu lah ni ilmu. Mengakui kebenaran ilmu. Di segi sains, di segi apa ni, geografi ke apa. Sekali kita baca tu. Ada satu kitab lah orang tulis. Seorang ulama, Afif Fattah Tabbar nama dia. Ha, dia tulis dalam buku tu ayat-ayat yang berkaitan dengan sains dalam Quran. Dan dia kait dengan fakta sains zaman moden kita. Memang Tuhan ayat dah. Cuma dalam bahasa yang sesuai dengan zaman tu. Ha, macam contoh Tuhan kata orang kafir ni, orang yang tidak beriman dengan Tuhan ni, Tuhan kata Tuhan jadikan ya ja'al sadrahu dayyikan harajan. Orang yang kafir ni tak beriman dengan Nabi ni, dia kata ya ja'al sadrahu dayyikan harajan. Tuhan jadikan dada dia ni dayyikan harajan, sempit sesak nafas. Ni orang hak tak beriman. Tu gambar dia ni macam orang hak tak lemah oleh nyawa. Tak leh nyawa lagi mana? Ka'annama yas'adu fis sama. Seolah macam dia mendaki naik ke langit. Dia tak leh nyawa tu. Lemah tu seolah macam dia mendaki naik ke langit. Lah ni sain buat bukti. Rupanya maksud tu eh, secara saintifik tu hen oyak ko tinggi kita naik, ko kurang oksigen. Ha. Tu Tuhan nak royaknya. Tapi Tuhan tak guna istilah tu. Sebab kalau royak tu, orang tak percaya. Tapi Tuhan buat gambar dia, orang kapi ni sesok rada dia. Sepik nak nyawa tak boleh, serupa orang naik tempat tinggi. Tu yang Tuhan sebut gitu. Jadi lo ni rupa masuk naik tempat tinggi, kita naik atas ke atas. Kalau ni kalau kita naik bukit ke. Kita mendaki bukit, kita kospik rada. Sebab udara di atas tu, kau kurang, oksigen kau kurang, dia jadi kau kering. Udara jadi kau kering. Ha. Jumlah oksigen pun semakin berkurangnya. Ha, tengok tu hewan yak tu sayang hari ni baru jumpa. Ha. Tu nak royak. Tu hewan yak dalam bahasa sesuai dengan zamin. Dari lo ni baru tak oh rupanya lagu tu masuk tu hewan. Sebab kalau masuk tu orang mikir lagu mana sesak apa. Naik tempat tinggi rupanya sebab bekal oksigen semakin berkurangnya. Pak kita naik katu bed sebab tu dalam katu bed tu dia ada bekal oksigen. Kalau tidak mati kita. Ha, kata ubat tu 35,000 kaki naik tu. 40,000 kaki tu. Kalau tak ada bekal oksigen, cuma dia tidak bumut di hidung ya. Tapi oksigen tu ada. Sebab tu kita boleh nyawa oleh kepada ubat. Ha, tu nak oya. Kita tak tahu. Sebab tu kalau duduk luar, mati. Dulu ada cerita tahun 90 berapa. Ada budak Malaysia, dia tak waktu sikit. Orang jumpa mayat dia di Afrika. Duduk celuh tayar kepada ubat. Amo ingat tahun 90 berapa tu besok apa? Budak Melayu. Rupa dia terpada tak betul. Jadi dia curi naik kapal terbang, dia naik tempat tayar. Tayar tu kan bila dia tutup tu, dia ada ruel dalam tempat tayar sipir tu. Sebab tu kan bila layar ni, bila dia pung lipat tu, kak tutup bawah. Bila nak turun tu, dia buka balik baru tayar tu ubik. Jadi dia pergi curi naik situ. Naik situ pergi celuh tempat tayar. Jumpa mayat tu bila kapal terbang tu turun di Afrika. Di airport dia buka tempat raya tu jatuh melebok mati dah hidung ni berdarah habis telinga tu bit darah kot telinga apa sebab tekan ni dia naik tempat tinggi oksigen tak ada tekan ni jadi sebab tu dah berdarah habis tu bit darah kot telinga kot hidung ni tu bit darah ni tahun 90 berapa tak ingat tu bit sok khabar cuma ambo tak sipir sok khabar tapi ambo ingat lagi cek mujur dia ada IC ke apa kan? Budak daripada Malaysia. Kau lupa. Ada dengan nama kapung. Tapi dia ni jenis kepala tak betul. Ha, berkali dia suruh nak naik kapal terbang. Berkali kat. Ha, nak beli tiket tak ada. Maka tu. Dia ataupun dia belajar dalam filet kan? Filet nusuk. Nusuk. Ha. Pasal dia tidak masuk dalam kabin. Dia duduk tempat tu. Jadi udara tidak cukup untuk dia. Jadi banyak benda lah kalau kita nak kait dengan sains ni. Ni noyak. Kebenaran Al-Quran. Jadi sebab tu kata ulama sifat yang tahada tu ada sapalah ke zaman kita hari ni. Kemudian seterusnya kita sambung sikit ayat 14 fa illam
Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Oleh itu jika mereka, mereka ni orang-orang kafir minta tolong tu untuk buat Quran ni, tidak dapat melaksanakan permintaan kamu untuk membuat surah-surah yang sebanding dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah, dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah terbukti hakikat yang demikian, maka adakah kamu mengakui Islam dan menurut aturannya? Jadi bila orang-orang kamu minta tolong tak boleh buat, maka mung kena ingatlah Tuhan kata, Quran-Quran ni hak Tuhan. Dia panggil dalam istilah kita apa ni? Wahyu. Orang putih panggil revelation. Ha, wahyu ni benda mari daripada atas ke bawah. Makna mari daripada Tuhan. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata tanzilan. Ha, Quran-Quran ni Tuhan guna tanzil. Ha, Tuhan tidak guna benda biasa, Tuhan guna tanzil. Tanzil ni maksud benda yang dibawa turun. Fa'il muta'addi tu kalau kita ngajar tu nazzala yunazzilu tanzil. Fa'il muta'addi makna dibawa turun. Bukan turun sendiri dak Quran ni, bawa turun itulah Jibril alaihissalam. Bila dibawa turun, Jibril ni utusan ya. Maka ada tuan dia datang. Tuan itu Allah Subhanahu wa taala. Tu beza kalau kita ngaji perbandingan agama, konsep revelation dalam Islam dengan agama Kristian. Dalam agama Kristian, Kristian ni revelation dia tak serupa kita. Revelation ni Bible tu dalam perbincangan Kristian dia panggil God inspired. Dia tak panggil turun, dia panggil God inspired. Revelation dalam konsep dia ialah God inspired, iaitu lah ilha Tuhan. Kalau kita terjemah bahasa mudah, ilha Tuhan bui kepada Nabi, Nabi Isa. Tuhan bui kepada penulis Bible tu. Jadi bukan benar wahyu yang mari stok Quran ni setiap patah ayat Quran tu, setiap huruf tu mari daripada Tuhan belaka. Nabi tak kosek sikit abu. Lagu mana turun kepada Nabi, lagu tu lah ada dengan kita hari ni. Sepatah perkataan pun Nabi tak tambah, sebutih huruf pun Nabi tak ubah. Pasal konsep revelation dalam Islam tak serupa dengan Kristian. Kristian ni God inspired. Sebab tu Bible ada 4. Luke, Matthew. Apa lagi? John, Luke, Matthew. So lagi. Apa? Barnabas dia tak intirah. Dia ada 4. Tak mari sok umum. John, Luke, Matthew. Paul eh. Hanya dia ada 4. Dia rasa bukan Paul, dia ada istilah. Dalam Arab dia panggil Luka, Mata, Yohana. Lepas tu saya ingat. Tak semua tak mari. Aku 4 tu tak mari. Tak apa, tapi 4 ni dia dalam pandangan Kristian ialah God inspired. To have we ilha kepada 4 orang ni, anak murid Nabi Isa. Demo ni je tulis. Je tulis. Jadi benda tu bukan mari langit betul. Sebab itulah tubik dalam Kristian isu Bible ni diubah. Bible ni tidak original. Balas apa hari ni? Orang Kristian. Dan sama-sama dia sendiri pun dia pertikan. Orang ni dia ada Bible yang dia pakai. Orang ni dia ada Bible. Macam dulu di Amerika dia panggil King James. King James Version. Kalau ni rujukkan utama dulu. Lah ni tak tirah dah. King James. Anak ayat macam-macam pandangnya. Tapi Quran kita ni satu ya. Yang mula sampai hari ni tu yang aku dah pakai. Cuma bezanya baca eh. Baca eh tu dia baca kan. Baca kan dia ada 7 kira'ah. Capa dengan hak syaz tu jadi 11 kira'ah. Tapi hak masyurnya 7 kira'ah. Yang Nabi kata, unzila Quranu ala sab'ati ahrufin. Tuhai waktu Quran ni ala sab'ati ahrufin. Atas 7 huruf. 7 huruf ni maksudnya 7 kira'ah. 7 cara baca. Okay. Kita dengar kan macam-macam kan, macam wadduha walaili iza saja. Tu bunyi korang kita kapal telor kau tuk-tuk kori ni. Kita sampai buduk mula pun dengar pelik kan, wadduha walaili. Mana baca pelik? Rupanya kira'at. Kira'at ni ada 7 yang muktabar. Lepas tu dia tambah lagi jadi 3. Lepas tu so lagi dia tambah jadi panggil syaz. Baca yang syaz. Yang ganjil ataupun janggal. Tapi hak-hak masyurnya 7. Ilmu ni jari orang ada. Dulu hak ada di Kelantan kita ni, gemuluh Ustaz Datuk Muhammad Irok. Datuk Muhammad Irok ni dia memang ngaji. Sebab tu dia ngajar di Masjid Kubekhiyah tu ilmu kiraat ni. Dia antara orang hebat.
di Kelantan, tapi tak ada lah. Tapi ada anak murid dia ramah. Lepas tu di Pulau Condong, tempat tempat Tafiq Ro'ayah tu memang ada guru yang boleh. Ambo tak ngaji tu, tak tak erti. Tapi ada orang. Jadi ni tu yang bezanya baca ayat. Ya. Ha, baca ayat. Tapi Ro'ayah tu Ro'ayah tu lah. Tak ada lebih, tak ada kurang. Ha, ni kalau kita ngaji perbandingan, kita akan jumpa bagai-bagai lagu ni. Perbezaan, pegangnya. Baik. Di sini tu saya kata jadi tu heroya. Qani ni unzila bi ilmillah, dibawa turun dengan ilmu Tuhan, wa alla ilaha illahu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan tu heroya, Quran ni wahyu Tuhan. Bukan barang hak Nabi Muhammad reka. Ha, jadi kita kena pegang molek tu. Kita pegang molek tu. Sebab tu Quran ni kalau terjemahan dia tak bagi Quran. Tafsirnya tidak bagi Quran. Quran ni ialah hak 1,996 ayat tu hang ikut pendapat yang masyhur. Tu Qur'annya. Kalau kita duk baca ni tafsir. Kalau terjemahan dia bukan Qur'an. Ha tu beza dia. Baik. Kemudian seterusnya kita pergi sikit lagi. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkenak ke kehidupan dunia dan perihasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tetap sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Mana tu ayat kalau manusia ni kita hari ni nak cari dunia dengan tidak cara halal haram betul salah molek uduh, maka Tuhan kata nuwafi ilaihim, kami akan bui ke dia. Orang cari dunia ni Tuhan bui. Sebab tu kita tengok setengah orang tu kak semaya be tak tahu mana gapo, kaya-kaya, senang hidup. Ha, setengah orang tu pula hok kapi, senang pada kita orang Islam. Macam lah ni kan. Ekonomi dunia ni dikuasai oleh orang bukan Islam. Kita di Malaysia pun orang bukan Islam menguasai ekonomi kita. Daripada senara hok kaya tu tak bagi dua pun orang Islam kita. Majoritinya bukan Islam. Sebut syarikat besar-besar, pergi ke dunia. Ni baru peringkat negara kita Malaysia. Kalau peringkat dunia, lagilah. Tak ada bunyi orang Islam kaya kecuali adalah seorang dua. Contohnya Sultan Brunei. Ha, Sultan Brunei tu antara orang kaya. Lepas tu di Tanah Arab tu, raja-raja tu kaya lah. Tapi majoritinya bukan Islam lah. Dan sebahagian tu Yahudi. Macam dulu terkenal kan Rockefeller dulu. Lalu ni Bill Gates. Bill Gates ni antara orang yang terkaya dalam dunia. Ha, dulu zaman dulu Rockefeller tahun 60-an 70-an tu nama dia Rockefeller. Rockefeller ni bila sebut nama dia orang tahu lah. Tapi dia ni antaranya Bill Gates. Lepas tu Jack Ma. Jack Ma kan orang Cina tu. Hak Alibaba. Alibaba.com. Tapi ambil nama Arab Alibaba. Ha. Amo ingat dulu orang Arab rupanya Jack Ma. Jack Ma. Cina. Cina Jack Ma. Ha, jadi itu nak ayat contoh. Jadi Tuhan kata, siapa nak aku bui? Nuwafi ilaihim, aku akan bui pada dia. Mu nak cari dunia, carilah. Mu nak langgar agama, masalahmu. Tapi aku bui pasal sifat Tuhan Rahman dan Rahim. Tapi Tuhan kata apa ni? Nomor 11, ayat 11 dia kata ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka lah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain dari azab neraka. Dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan. Jadi orang yang langgar agama, tak tahu halah hara dosa pala, aku bui atas dunia ni, tapi di akhirat tak ada gapo satu. Ha, masa mudah. Di akhirat ni tak ada gapo satu. Laisa lahum. Tak boleh gapo satu fil akhirati, di akhirat seksa illan nar, kecuali neraka. Ha, neraka. Jadi kena beringat lah waktu tu. Kena beringat. Orang kafir, sebab tu kita tak sedeki, kata ulama, tak sedeki lah dengan orang kafir. Dia kaya, dia senik, kau tak sedeki. Sebab dia ni setakat ni. Kalau dia hidup 90 tahun, 90 tahun yang nikmat dia. Kita ni nak pergi tempat hak hidup pas bila-bila. Jadi orang Islam ni tu macam ada dah seksok ni. Ha, di akhirat, iaitulah dengan syurga dan segala kenikmatannya. Dan itu kekal abadi siapa? Bila-bila. Ha, ni baru kita sambung hak ni. Ayat 17 afaman kana ala bayyinatin mir rabbih wa yatluhu shahidum minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal ahzab fannaru maw'idu fala taku fi miryatin min innahu al-haqqu mir rabbik
walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Jika demikian, adakah sama mereka itu dengan orang-orang yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari benda-benda ciptaan Tuhannya dan diikuti oleh kitab suci Al-Quran memberi kenyataan sebagai saksi dari pihak Tuhan, meneguhkan bukti-bukti yang tersebut. Dan sebelum itu kenyataan yang serupa diberi oleh kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya. Orang-orang yang berkeadaan demikian mengakui menerima Al-Quran. Dan sesiapa engkar akan Al-Quran itu dari kumpulan-kumpulan kaum kafir, maka nerakalah dijanjikan menjadi tempatnya. Oleh itu, janganlah engkau wahai Muhammad menaruh syok ragu-ragu terhadap Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu ialah perkara yang benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak percaya. Jadi Tuhan kita ada segulung manusia yang hidup dengan kebenaran agama, terutamanya umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu iaitulah umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Jadi sebahagian itu memang pergi agama. Sebab itulah bila Nabi dibangkitkan, bila Nabi pergi ke Madinah, sebahagian daripada mereka ni berimeh dengan Nabi. Tokoh-tokoh antaranya disebut dalam sejarah tu Wahab bin Munabbih, antaranya Abdullah bin Salam. Ada dua tiga orang tokoh Yahudi ni yang dihormati oleh masyarakat. Jadi bila Nabi pergi, dia dengar Nabi royak apa semua, dan dia pelagak dengan kitab Taurat. Kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa memang betul serupa. Sebab tu dia terima. Tapi ada juga hak ramah hak tak terima ni pasal ada kepentingan-kepentingan peribadi. Itu saya cerita dalam ayat ni, ni kelompok ni. Ada kelompok yang beriman dengan Nabi Muhammad. Masyur kan dalam kalau kita baca kitab Ka'ab bin Al-Ahbar, Abdullah bin Salam, Wahab bin Munabbih. Tiga ni tokoh Yahudi yang terkenal di Madinah. Terutamanya Abdullah bin Salam. Lepas tu beberapa orang pengikut dia, hak ni masuk Islam. Sebab dia tengok hak Nabi royak ni. Sebab dalam kitab-kitab suci ni, dalam Taurat, dalam Injil ni, kalau kita tengok dalam perbincangan, sudah menjangka ke, meramal ke, kedatangan Nabi akhir zaman. Semua kitab suci ni, termasuk dalam agama Hindu, agama-agama lain pun ada satu buku yang ditulis oleh seorang India. Dia ni tidak Islam, ambo lupa nama apa. Dia tulis, dia kata Muhammad ni, dia kata sudah disebut dalam semua kitab suci. Jadi dia petik Bible, dia petik Injil, dia petik Taurat, Injil, dia petik kitab Hindu, kitab Hindu tu Veda. Lepas tu dia petik berapa agama lain. Dia sebut. Dia royak rujuk ke nombor sekian. Cuma dalam kitab-kitab suci lama ni dia bui macam gambar reumu. Dia tidak sebut nama. Dia bui gambar reumu. Tapi dia sebut mana akan timbul. Jadi daripada kesimpulan yang kawan ni buat, dia kata memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sudah disebut dalam kitab-kitab suci kedatangan dia sebagai nabi akhir zaman. Tapi saya dia tak masuk Islam juga. Maksudnya buku ni diterjemahkan dalam bahasa Inggeris daripada Urdu ditulis. Dia ni memang terkenal di India, ni cerita lama tahun 50-an lagi. Tapi buku tu ada kalau kita cari di perpustakaan, di kedai pun kita amat tak ingat tajuk dia. Tapi dia sudah sebut dalam tu mana semua agama. Jadi sebab tu orang yang berpegang kepada agama ni dia akan beriman dengan Nabi. Terutamanya orang Yahudi yang ada di Madinah pada waktu ni. Hak ni Tuhan sebut dalam ayat 17 ni. Tapi orang yang tidak beriman ni, maka Tuhan kata akan masuk neraka. Orang kafir ni fannaru mauiduhu, neraka lah tempat sudah dia. Maka sebab tu Tuhan kata kepada Nabi, mu jangan rasa ragu. Tuhan pesan kepada Nabi, fala taku fi miryatin minhu. Jangan ragu dengan Quran. Kita hari ni pun lagu tu. Kita orang beriman ni kena yakin dengan kebenaran Quran. Hak kita tak faham cerita nombor 2. Kadang-kadang kita tak faham tu pasal kita tak ngaji. Tapi bukan bermakna bila kita tak faham Quran ni tidak betul. Syarat kita ni kena beriman dengan Quran sebagai kitab suci wahyu daripada Allah. Barulah sempurna iman kita. Dan kalau kita nak kuat lagi, kita kena ngaji Quran ni biar kita faham. Sebab jawapan-jawapan persoalan ni ada berlaku dalam Quran. Ada dalam Quran. Tapi kita lain lah. Kita zaman kita ni zaman lain. Orang dulu sebab tu dia ngapa Quran, sebab tu dulu antara amalan dalam pendidikan Islam ni, budak ni daripada kecil lagi ajar ngapa Quran tu. Dia tak ajar ilmu lain. 5 tahun tu dia start ngajar ngesuh ngapa? Baca ngapa? Sebab alasan dia kalau Quran ada dalam dada mudah lepas pada tu. Lepas tu dia ngaji dengan mudah ya. Tapi kita dok. Kita ni baru tahun berapa baru start orang Melayu ni
apa ni ngapa Quran. Ame ingat ramai budak tu tahun 90 eh. Tu imam Masjid Muhammad itu seorang bulan puasa. Dia semayal habis satu juzuk semalam ni yak mula lagi. Masa ambo budak-budak tu memang amalan di Masjid Muhammad itu dia semayal 20 rakaat dan satu juzuk semalam ni. Satu juzuk semalam. Tapi tu imam tengok masa tu ame ingat sore guru ambo. Allah yarham apa ni Ustaz Aziz. Ustaz Aziz ni bakar Arab. Dia jadi tu imam ke? Dia jadi tu imam. Dia sore. Okay. Nyanyo ke dia tiap-tiap malam nak habis 20 20 rakaat. Sujud semalam ni. Kita pergi maya dua rakaat lagi balik. Engkau kita budak. Maya lagi aki ke maya mana? Dalam istana malam besar. Dia ada surga kecil tu. Waktu Raja Puan Zainab dia bayar kepada tu imam situ dan jamu semua. Jadi tu kita bayar. Awek kalau tak cekak maya masjid pergi maya situ lah. Jamu tiap-tiap malam. Jadi kita pergi maya boleh 4 rakaat dalam Masjid Muhammad ni lagi pergi lagi sana malam besar. Sebab jamu tak mau tiap-tiap malam macam-macam makan ni minum buka puasa ada belakang. Gak orang tak ramah sedap lah kita makan. Enggak orang tak ramah orang pergi masjid. Pergi masjid. Tapi nak wayaknya payah nak cari orang ngapa Quran. Zaman tu tu. Ada orang tu tak nak sebut kiralah di Kota Baru setiap tahu setiap malam dia ya. Sial kadang kita dengar suara dia muka tiap-tiap malam. Lo ni alhamdulillah dah bergile 2 3 tu email semalam ni. Tapi baru kita ni baru. Tapi orang Arab ni dia menjadi amalan dia dalam pendidikan dia ngapa Quran dulu. Ha, ngapa Quran dulu di India, Pakistan pun itu antara amalan dia. Tapi alhamdulillah dah lah ni semua orang sedar sebab tu banyak pusat tahfiz. Ha, cuma kena betul baca ya. Setengah-setengah pusat tahfiz tu ambo komen dia tak cara ke baca. Dia asal ngapa. Kita dengar apa letih. Dia baca tu ikut dia. Eh, ngapa Quran tapi baca tu tak letih. Ha, ada pernah tu ambo pakat tak semaya terawih masa ambo duk Kuala Lumpur. Tak semaya terawih. Ha, jadi tu imam. Dah lah budak, tak apalah budak tu asal jawi je. Yang dia tak jawi lah. Tapi baca dia. Dia ngapa Quran tapi baca dia tu gak. Muka kita ngaji juga sikit-sikit tajwid. Tak boleh pergi akhir balik mayat lain, tukar cari masjid lain. Ha, tu satu masalah juga. Jadi kita kalau boleh hafal Quran qiraat qiraat qori. Dah ni kita kaji Kelantan buat ni bermula di Pulau Condong, kita ngapa Quran qiraat qiraat qori. Baca tu baca qori. Bukan baca laju kok sedok. Jadi sebab tu biasa yang hok mari daripada sekolah hok tahfiz kajian negeri ni baca comel. Ha, baca tu comel sebab kita pastikan budak ni ngapa dah qiraat qori. Dia panggil qiraat qori. Baca tu supo qori baca. Ada tinggi rendah, ada mak, ada gapo semua jaga belako. Tidak kata seri tak tahu gapo. Tinggi rendah bagi hasas tu amin lalu. Tapi belako ni ada setengah-setengah. Dia tidak ambil peduli bagi lagu tu. Jadi sebab tu ambo sel kalau siapa-siapa nak atas nak ngaji Quran tahfiz ataupun nak buka pusat tapi pasti kena jaga benda-benda yang seperti ini. Ha, seperti ini. Sebab Quran ni kalau kita baca salah antaranya makna pun lari. Ha, makna tu jadi lari. Sebab Allah, Allah ni loh tu kena tinggi. Ha, kalau kita kata Allah dia jadi makna lain. Ha, tu arak dia lain. Kalau kita kata Allah lain makna. Kalau kita kata Allah lain. Dan setengah orang tu dia panjang ah. Allah. Ada ke Tuhan ni? Ha, tu makna dia jadi lagu tu. Ha, jadi situ kadang-kadang kita tak jaga tinggi gendoh tinggi gendoh. Ha, tinggi gendoh tu situ tambah-tambah baca Quran. Sebab tu kena jaga baca Quran. Sebab ada kadang-kadang mau dengar ni tambah hok budak-budak kan. Hok jadi tu email ni kadang-kadang dia baca tu tidak comel. Tidak comel. Dia ngapa? Jadi ustaz-ustaz dia kena betul lah kita bukan pandai sangat tapi telinga kita ni serupa pelik bila dengar tu muka kita ngaji tu lagu lain jadi bila dia baca tu telinga kita gerak lalu dah nyanyi tak kena ni serupa ni tak kena panjang pendek tu mak ada setengah tu panjang doh oh, setengah tu pendek waktu pak panjang jadi pendek banyak orangnya hok gapo tu mak gapo tu mak lazim kalimi musaqqal tu eh dah waktu tu banyak orang tak cukup harakat. Banyak orang kalau kita perhati banyak tak cukup harakat dia jadi seperti mak biasa eh. Ha, jadi situ kena jaga asail tengah tu dia kalau dia tak boleh dia tak ada nafas lah tak apalah tu eh kita bagi kau orang lain bicara tu baik kita pergi sikit lagi lepas tu kita pergi sikit lagi
Ayat 18 ni tu kata waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu ha'ula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka-reka kata-kata dusta terhadap Allah. Mereka yang demikian sifatnya akan dibawa menghadap Tuhan mereka, dan pada hari itu akan berkatalah saksi-saksi dari malaikat-malaikat, nabi-nabi dan anggota-anggota tubuh mereka sendiri, inilah orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Jadi Tuhan kata tak ada orang yang lebih zalim dalam kehidupan ini kecuali orang yang mereka-reka tentang Tuhan. Yang mereka mendusta. Sebab contoh orang kafir zaman dulu, dia kata Tuhan ni ada anak. Anak Tuhan ni ialah malaikat. Malaikat tu anak, anak Tuhan. Jadi itu dia panggil mereka-reka terhadap Tuhan. Dan kalau orang Yahudi ni, dia anggap Tuhan ni serupa manusia, ada sifat-sifat manusia. Jadi panggil anthropomorphism. Dalam istilah Arab kita panggil tashbih. Dia buat Tuhan ni serupa orang, rangah Tuhan tu. Ada sifat dendam, ada sifat marah, baloh dengan makhluk. Jadi hak tu tak kena, tak kena. Jadi hak ni dia panggil mereka-reka terhadap Tuhan. Jadi orang ni ni orang yang manusia yang paling zalim, iaitu orang yang melanggar batas. Zalim-zalim ni orang yang melanggar batas. Jadi orang yang paling kuat melanggar batas ni orang yang mereka-reka terhadap Tuhan. Sebab tu bila kita kecek buat Tuhan ni, tak boleh lari pada Quran, tak boleh lari pada hadis. Jangan kita pergi lebih pada tu. Kita nak bicara buat Tuhan ni, sifat dia apa, jangan lari pada Quran, jangan lari pada hadis. Jangan pergi lebih. Sebab kalau tidak, kita akan masuk dalam bab tajsim ataupun tashbih seperti orang Yahudi. Ataupun kita akan pergi kepada syirik seperti mana orang Kristian. Bila dia kata Tuhan tiga, tu jadi syirik dah. Sebab Tuhan ni ada anak, ada sekutu dia. Kalau kita baca dalam agama Kristian ni macam-macam. Apa ni akidah orang Kristian tu macam-macam. Cuma masyhur ni dia panggil Trinity. Hak ada learning tu lah. Ada learning tu Trinity. Hak tu hak masyhur. Tapi kalau kita baca dalam buku ni, macam-macam. Sebab tu gereja dia macam-macam. Macam apa sebut dulu, kalau di sebelah Tanah Arab tu, dia panggil Ortodox. Gereja Ortodox. Termasuklah di Rusia. Rusia ni gereja dia gereja Christian Orthodox. Dia tak serupa maka dengan Christian lain. Christian hak seholon ni kat di Vatican tu lah, Katolik. Pop. Tapi Katolik ni hak asal. Lepas tu mari Protestant. Protestant ni berlawan dengan Katolik. Berlawan Katolik. England, dia ada gereja dia sendiri. Dia panggil Church of England. Church of England dia tak tunduk kepada Vatican. Dia bawa dia sendiri. Dia ada padri besar dia sendiri. Kisahnya masa zaman dulu, pucuk ceritanya raja dia nak nikah dengan adik-beradik kau, dengan orang ni tak boleh nikah adik-adik tiri dia apa. Jadi di segi agama tak boleh lah nikah. Akhirnya dia tak pakai hok gereja tu, hok di Vatican, dia latih gereja sendiri. Tu tubik cerita Church of England. Lah ni dia panggil Church of England. Mana gereja dia sendiri dia tak pakai noh ramai-ramai. Tu nak ayat. Lepas tu Protestant. Lepas tu daripada Katolik, Protestant, tu big. Pecah ya macam-macam. Gospel, Seven Adventist Church, Methodist, apa semua ni, macam-macam. Kalau Episcopal, Presbyterian Church. Lepas tu boleh nikah sama, sama jatah. Tu benak pula kerja. Boleh nikah sama jatah. Gereja. Jadi macam-macam kalau kita ngaji agama Kristian ni. Penipah kita. Dia ada masalah banyak. Sebab kita kan ada sampai 73. Mazhab. Jadi dalam Kristian tu pun macam-macam. Macam-macam. Jadi hak tu. Jadi balik pada cerita kita, orang yang paling zalim tu kata orang yang mereka tetap agama. Sebab tu dalam bab agama terutama akidah, jangan kita pandai-pandai. Bila kita kecek bab Tuhan, bab nabi, kena pergi Quran, kena pergi hadis. Jangan pandai-pandai kita. Sebab kalau tidak kita telajuk, Tuhan murka dan mungkin menyebabkan kita sesat. Tu maksud dia sini. Sesat. Jadi kalau kita buat benda ni, Tuhan kata akhirnya ala laknatullah ala zalimin. Ingatlah, laknat Tuhan akan tertimpa kepada orang zalim. Orang zalim ni orang yang mereka-reka tentang Tuhan tadi. Bukan zalim yang ambil harta orang, apa duduk tu zalim dalam konteks lain. Hak ni dalam konteks akidah ni. Dia mereka-reka tentang Tuhan. Jadi orang ni Tuhan kata laknat. Akan tu ditimpa dengan laknat. Dan Tuhan sebut lagi allazina yasudduna an sabilillah. Antara ciri orang zalim tadi,
alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhiratihum kafirun. Orang-orang yang menghalang dirinya sendiri dan orang lain dari jalan agama Allah dan berusaha supaya jalan itu menjadi bengkok terpesong, sedang dia pula, sedang mereka pula engkau akan hari akhirat. Jadi antara ciri orang yang Tuhan laknat ni, orang zalim ni, selain pada dia reka benda tetap Tuhan, dia juga menghalang orang daripada jalan Tuhan. Orang nak cari kebenaran pun dia sekat. Bukan dia sendiri tak terima kebenaran, tapi dia sendiri menghalang manusia mencari kebenaran. Kalau dia reka benda-benda, siapa orang jadi keliru. Ha, ini terutamanya kita tengok hari ni lah, macam media masa. Kita tengok ke orang-orang yang anti-Islam ni, dia cari jalan juga supaya orang-orang tak sapa kepada agama. Sebab tu dia tubik cerita tetek Islam ni, agama puak-puak Islam ni orang pengganah, orang Islam ni orang ekstrim. Ha, ini cara dia yasuduna, menghalang manusia ni daripada jalan Tuhan. Jadi dia ya, orang Islam ni pengganah, orang Islam ni pelampau, orang Islam ni suka bunuh orang. Sedekah benda ni bukan agama. Hak jadi ganah, jadi gapo ni bukan ajaran agama, dah bukan dalam Islam saja. Dalam agama Kristian ni di island tu berapa puluh tahun perang Katolik dengan Protestan. Siapa berdemo aku bunuh pembunuh. Tembok sama sendiri berapa lama tu? Berpuluh-puluh tahun kalau kita baca dalam sejarah. Tu di kalangan Kristian sama Kristian. Berbeza mazhab, mazhab Katolik dengan mazhab Protestan. Ramai mana mati, beribu-ribu mati. Ha. Duduk satu bandar, satu kapung, badi berdemo aku. Itu dalam agama Kristian sendiri. Tapi dia kata kita Islam yang ganah. Islam yang ekstrim. Sedangkan ni, ni semua dunia tahu. Lo ni ya tenang sikit. Tapi tahun 50 hari, 60 hari, setiap rumah ni ada berdemo, badi berdemo aku. Badi berdemo, kerana beza mazhab ya. Berbeza mazhab. Protestan dengan Katolik. Ha, jadi kita kena tahu cerita-cerita ni. Jadi lo ni dia kata Islam ni ganah. Islam ni gini, Islam ni apa ni perkaumi. Ya tak khabar ya dia tu. Dia duk bodoh Islam pun di Malaysia ni ada golongan duk bodoh Islam. Duk sekak macam orang nak melaksanakan hudud ni. Hak ada geruk dia di hak Islam satu, hak bukan Islam ni digeroyak. Oh kalau jalan hudud nyanyo pun kita ni. Tak boleh pakai skok, tak boleh makan babi, tak boleh minum arak. Ah, popo dia juga ada royak. Ni orang ni dalam istilah ni yasudduna an sabilillah. Menghalang manusia daripada jalan Allah. Jalan Allah. Patu waya beruna hai wajah, dia bui gambaran-gambaran yang buruk. Supaya ambo mula. Bila isu hudud tu, so, apa ni TV daripada Australia, Channel 9. Mari kau buat temu ramah. Sejer temu ramah kita. Kita pun ya ayah kecek putih juga. Bunyi Kelantan pun. Muka dia nak kecek batik tak payah. Tapi dia buat siah sikit ya. Hak sejar temu ramuh tu, hak tubik dalam rancangan dia seminit. Oh jahat sungguh kata. Tu nak ayat jahat tak jahat. Kalau ambo tahu ambo tak terima dia mari. Tapi muka dia mitok dengan molek masa nak buat temu ramuh. Nak tahu tu kita terima, sejar dalam bilik tu. Buat rakam ni. Macam-macam isu kita jawab gui pandangnya ke apa semua. Apa tubik-tubik seminit. Semenik pula, hak apa? Pak Ambo kata, kerak tangan. Ha, kerak tangan. Dia tanya lagu mana? Kalau kata zaman dulu, memang orang kerak tangan. Pakai kerak gitu, yalah. Letak tangan dekat kerak. Zaman dulu. Tapi lo ni ada pandangan ulama mengatakan, boleh kita panggil pakar perubatan. Ha, kita kerak ni ikut pergelangan tangan supaya tidak usuk. Ada pandangan lagu tu dalam fekoh. Dulu memang lah, orang pakai letak atas kapung, katuk, pecoh, kapung tangan. Tulis tak cara dah. Tapi zaman moden ni ada ulama berpandangan supaya tidak usuk tangan dia ni, eh, ialah dengan kita kerak mengikut pergelangan. Kan dia ada pergelangan tangan sendi-sendi ni. Ha, jadi kerak ikut tu jadi tangan tak usuk. Tidak pecah kok tulis. Cuma ambo guna bahasa masa tu chop like that. Chop kerak gitu. Hak tu hak tu be. Seminit tu. Oh kata jahat sungguh. Jahat nak ayat jahat. Hak sejer tu bik semenik. Tak ada jahat lagi. Lepas tu bik pula hak tu. Hak kita wayak muka lain lagi. Ha, hak kita duk bahas dengan dia tu. Siapa juru gambar tu buat gini. Ambo berujuh. Berujuh dengan dia. Kan? Bak ugama ni. Gini. Hak juru gambar buat gini. Hujuh tu bagus. Tapi nak wayak. Itulah jahatnya. Ha. Lepas
Lepas dia kata kita orang Islam khianat. Kita orang Islam jahat. Hak dia duk buat kat kita tu. Tu channel 9 tu. Di antara channel yang masuk di Australia. Sejak dia ada siaran dia setiap setiap minggu sejak. Channel 9 panggil. Jadi nak buat contoh. Jadi kita Islam di selalu diperuduh. Sedekah hak penuh dengan orang lain. Orang lain menggunakan media masa, menggunakan masa. Royak ni jahat. Memang ada sebahagian orang Islam ni yang ganah, yang gapo. Tapi itu bukan ajaran agama. Lepas tu yang berlaku di Tanah Arab, yang duk-gegel ni banyak kaya tu, sebahagiannya tajak CIA. CIA yang tajak tu. Dia kutip-kutip orang, bui pitih, bui gapo, nak suruh buat ganah di Erok, di mana ni, nak memburukkan Islam. Kerja-kerja CIA saja tu. Sebab tu bila kita baca peristiwa-peristiwa di Timur Tengah ke apa, terutama di Iraq apa, kita kena cermat. Dalam isu-isu politik ni, terutamanya sebab takut kita terperangkap. Mene barak ni macam-macam. Dia piti banyak. CIA ni, memang kerja dia, dia bayar. Sebab tu bajet CIA ni antara terbesar yang mereka. CIA ni kerja dia luar negara. Dalam negara tu FBI. FBI tu kok dalam ni. Jaga isu dalam ni. Luar negara ni CIA. CIA ni ada berlakon seluruh dunia. Kerja dia, mana ada benda yang nak naik Islam, dia kerak. Dan dia pakai habis seluruh barat. Jangan ada kesedaran nak naik Islam. Dia kerak lalu. Kerak. Macam-macam cara. Dia buat bodoh, dia buat apa semua. Bui gambar yang pelik-pelik. Jadi ini ni, kalau kita nak huran ni. Alladzina yasuduna ansabilillah. Orang yang menghalai, orang daripada jalan agama. Waya berunaha iwajah. Dan menjadikan agama ni nampak uduh, nampak bekuk. Wahum bil akhiratihum kafirun, mereka ni tidak berime dengan hari akhirat. Kita sudah ni ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya'a yudha'afu lahumul azab ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan mereka dengan azab di dunia, dan tidak ada pula bagi mereka selain dari Allah sesiapa pun yang dapat menolong melepaskan mereka dari seksanya. Azab untuk mereka akan digandakan kerana mereka sangat bencikan jalan agama Allah sehingga mereka tidak tahan mendengarnya dan tidak pula suka melihat tanda-tanda kebesarannya. Ulaika allazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka lah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Tidak syok lagi bahawa sesungguhnya mereka lah yang rugi serugi-ruginya pada hari akhirat kelak. Jadi layak ni tu ayat orang yang duk nak cuba sekat Islam, nak menghalai Islam, memburukkan Islam ni, dia tidak mampu. Mungkin dari saat tepuh-tepuh tertentu dia boleh buat. Dia boleh buat. Tapi akan siapa masa Islam ni akan teguk dalam dunia. Macam learning kita tengok, Islam ni sedang berkembang di barat. Di timur ni moga kita kata Islam ni orang timur berlaku dah walaupun ada masalah sebagainya, tapi lah ni Islam duk tengah naik di barat. Dan ada pandangan yang mengatakan suatu masa nanti seluruh Eropah ni akan jadi Islam. Jadi Tuhan ni buat naik Islam kok ni. Sebab kalau kita mari daripada timur, orang barat boleh jadi tali timur. Tapi lah ni Tuhan wik orang barat. Orang barat yang memperjuangkan Islam. Orang barat yang bawa Islam. Jadi kau kuat tu, kau kuat. Tengok di Singapura. Yang aktif berdakwah di Singapura ni orang Cina. Orang Cina dia panggil Al-Arqam, pertubuhan Al-Arqam. Di majoriti orang ni bukan orang Melayu. Amo gi pun gi, amo jumpa. Sebahagian besarnya bukan orang Melayu. Tapi orang ni orang hebat. Doktor, lawyer, engineer. Bukan orang dogo-dogo. Demo ni tubuh persatu Al-Arqam menyebar ke Islam di kalangan masyarakat Singapura. Dan ini antara yang hebat di Singapura. Jadi Tuhan tukar lah gitu. Jadi kalau kita orang Melayu nak pergi dakwah pada orang Cina, mungkin masalah. Tapi dia ni, dia Cina. Dia bukan orang dogo-dogo. Engineer, doktor, peguai. Jadi bukan orang dogo. Di Eropah pun lagu tu juga. Orang hebat-hebat lah ni masuk Islam. Sebab tu kita tengok di Inggeris sendiri pun, berapa orang dah jadi Datuk Bandar. Datuk Bandar di Inggeris ni, orang Islam. Zaman ambo tu tak terfikir. Masa tu ada wakil ayat lah. Orang Islam. Tapi lo ni beberapa bandar di barat ni, masa tu antara yang kuatnya Bradford. Bandar Bradford sebab ramai Pakistan. Tapi lo ni
Maya ni, Maya ni bawa putih dah ni Inggeris. Pahlawan ni pula di barat tu dia wui pula pakai tudung. Polis boleh pakai tudung. Polis tu ambil seorang budak puan jadi lawyer. Pakai tudung molek-molek ada. Mak dia mula-mula tu suruh dia pecah, takut tak boleh kerja. Tapi dia kerah pakai, akhir jadi lawyer. Jadi hakim. Lawyer. Jadi nak oyak kok kembar tu. Sebab tu tidak mustahil suatu masa di barat ni akan jadi Islam habis. Di barat Islam selesai lah cerita je. Lah ni masalah kita duduk berdepan dengan barat. Ha, jadi ini cara Tuhan atur. Ha, cara Tuhan. Jadi nak oyak ni, kamu tak boleh melemahkan Tuhan. Tuhan ada perancangnya dia sendiri. Muskat lek ni, dia mari kok ni. Mutahil lek ni, dia mari kok tu. Sebab Tuhan ingat tu. Cuma masa je lah. Ha, masa kita. Dan sebab apa sebut, kalau kita sebab kita orang Melayu ni, kalau kita pakai tak cara ke agama, duk main sarok kita ni, Tuhan akan tukar kemuliaan. Tak mustahil satu masa di Malaysia ni, boleh jadi orang Cina, bawa Islam. Maksudnya jangan-jangan duduk sedap. Ha. Walaupun kita Melayu ni asal Islam daripada awal lagi, kita ramah. Tapi kalau kita duduk main leder dengan agama, tak cara ke Islam, hidup supaya tidak orang Islam, tidak mustahil 20 tahun lagi, Tuhan akan tukar. Dan mung tak sehingga, aku ikut orang lain. Sebab dalam Quran tersebut, in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Kalau mu berpaling daripada Islam ni muta'amah, ya tawallau qauman ghairakum. Tuhan akan bui kepada orang lain. Orang lain juga kalau dalam konteks kita bukan Melayu dah lah. Mungkin orang bukan Melayu, orang bukan Melayu hari ni boleh jadi telah ni dah lagi, tapi 20 tahun lagi. Mungkin demo ni akan bawa Islam. Lalu ni pun ramah dah. Ramah dah orang hok bukan Melayu masuk Islam menjadi pendakwah-pendakwah yang masyhur. Contohnya gapo? Ridwati, patu Haihong, Haihong gapo tu pelik nama tu. Firdaus. Firdaus wong Haihong. Tu lah ni antara masyhur. Jadi kita tak sebab kita tak lihat, sebab kita orang Melayu ni hok tu have nikmat daripada awal lagi beragama Islam, kita kena jaga. Dan kita kena bersungguh bawa Islam ni. Kalau tidak Tuhan akan tarik kemuliaan ni, Tuhan akan bagi orang lain. Sajalah kita. Saja. Sebab tengok di barat ni. Tuhan bagi kepada orang, orang putih bawa Islam. Orang bukan asal Islam. Hak ni bawa Islam. Sebab orang asal tak terima. Jadi itu antara yang Tuhan sebut dalam Quran. Jadi kita harap insya-Allah kita pakat-pakat amal dan pergi agama dengan molek. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Ayat 22 insya-Allah kita sambung dari kuliah ke datang dengan ayat 23 kerana tajuk lain. Lepas tu kita akan masuk tentang kisah nabi-nabi. Kisah nabi-nabi bermula dengan Nabi Nuh alaihi salam. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا زِدْنَا عِلْمًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا حُكْمًا وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله